pendukung dan simpatisan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 2, Dr. Haji Farid Kasim Judas dan Dr. Haja Nurhaini FKJ Nur, menggelar berbagai kegiatan bertema Rabu Orange di beberapa lokasi di kota Palopo Rabu 2 Oktober 2024. Salah satunya tim pemuda dan milenial FKJ Nur membagikan air mineral kepada warga yang tengah jogging di pelataran luar Stadion Laga Liga Palopo. Puluhan pendukung dan simpatisan FKJ Nur mengenakan pakaian serba orange, turun membagikan air mineral kepada warga. Aksi Rabu Orange tersebut mendapat apresiasi masyarakat karena dilakukan secara simpatik. Apalagi tim FKJ Nur memborong juga jualan air mineral pelapak yang ada di sekitaran Stadion Laga Liga, sehingga tidak merugikan para pelapak tersebut. Ketua PSI Kota Palopo sebagai salah satu partai pengusung FKJ Nur, Muslimin mengatakan kegiatan Rabu Orange merupakan kegiatan yang diisi gerakan positif setiap hari Rabu oleh relawan, pendukung dan simpatisan FKJ Nur hingga hari pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 mendatang. Di sini saya lihat potensi dan visi misi Bapak Haji Farid Kasim Judas serta juga Ibu Haji Nur sangat potensi, mulai dari visi misinya serta agenda kebaikan yang terus berlanjut seperti itu. Saya membagi FKJ Nur dalam pilkada 2024 ini karena beliau memiliki visi misi yang akan melanjutkan struktur yang ada di Palopo dan memiliki wakil yang memiliki gelar doktor sehingga dikatakan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut pada hari Rabu, semua yang terlibat di dalamnya wajib menggunakan baju orange. Dan inti dari kegiatan ini yakni memperkuat partisipasi pemilih dari kalangan milenial sebagai pemilih pemula. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan setiap Rabu Orange seperti bakti sosial, nobar, talk show, serta kegiatan komunitas lainnya yang edukatif dan bermanfaat. Sementara itu masih dalam rangkaian kegiatan Rabu Orange, tim relawan Budi Sada juga menggelar kegiatan Rabu Orange di posko induknya di Jalan Batara Palopo. Puluhan tim relawan bisa mengenakan pakaian berwarna orange mengikuti lomba makan kapurung. Tak kalah menariknya, puluhan tim relawan perempuan FKJ di Kelurahan Temaleba mengadakan senam sehat bersama. Puluhan emak-emak yang mengikuti senam tersebut mengenakan pakaian orange. Pada malam hari di posko utama FKJ Nur di Jalan Andi Jema, kegiatan Rabu Orange berlanjut dengan live music, baca puisi, dan dialog membedah program unggulan FKJ Nur. Live music dan baca puisi melibatkan tim milenial FKJ Nur. Dari Kota Palopo, jurnalis Ruya TV mengabarkan.